diapit oleh segi empat emasnya Surabaya merupakan salah satu kampung tertua yang ada di Surabaya. Di kampung ini terdapat makam kuno yaitu makam Mbah Buyut Tondo dan juga terdapat Joglo Cak Markeso. Makam ini ditumbuhi oleh pohon beringin tua yang terletak di sebelah makam Mbah Buyut Tondo. Makam ini disebut Buyut karena keberadaannya lama sebelum Kampung Ketandan menjadi seperti sekarang ini. Halo teman-teman, kembali lagi di Jendela Kampung Surabaya Capture 7 bersama saya, Erika Ivani dari Universitas Ciputra Surabaya, jurusan Hotel and Tourism Business Angkatan 2019. Nah, seperti tulisan di belakang saya, kami lagi berada di Kampung Ketandan. Nah, buat kalian yang penasaran dengan potensi wisata dari Kampung Ketandan, yuk ikuti terus! Bapak siapa dan di sini sebagai apa? Uh, perkenalkan nama saya Indra. Saya sebagai ketua RW di sini. Jadi ketua RW 4 Ketandan, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Ada acaranya UN Habitat Prepcom 3 yang dihadiri beberapa negara Asia Pasifik. Kampung Ketandan menjadi jujukan. Kemudian kerjasama dengan UCLG-nya, maka dibangun ruang publik di sini. Oh, ya. Yeah. Ruang publik joglo itu Iya, yeah, jadi sebelum ada joglo ini kita juga ada pendopo dulunya tapi bentuknya kayak beton gitu jadi bukan apa bukan dari ornamen kayu-kayu gini ndak Cuman cagak beton biasa gitu tempatnya untuk perkumpulan warga untuk kegiatan warga Nah sama UCLG dibuatlah gimana caranya supaya ada ruang publik di tengah kota yang disitu bisa dimanfaatkan untuk warga akhirnya UCLG membuat konsep yaudahlah bangun joglo aja di tengah kota kan nggak ada joglo tengah kota makanya dibuatlah uh, di sini. Lah, kita juga sempat ada penolakan juga terkait kampung wisata sebenarnya. Karena kampung wisata itu kan macam-macam, Mbak. Apa itu? Uh, instrumennya kan macam-macam. Kalau di kampung lama kan mungkin ada bangunan-bangunan lama bisa jadikan kampung wisata, misalnya sejarah kayak di Penili kan ada Cokro Minoto, ada tempat lahirnya Pak Soekarno pada waktu awal di situ. Mungkin bisa masuk dalam kategori kampung wisata. Tapi di Ketanan sendiri mau dibuat kampung wisata itu banyak penolakan pada awalnya. Karena apa? Kita tidak punya unsur-unsur yang mau jadikan kampung wisata. Kalau di tempat lain kan sudah ada. Makanya kita kemarin berembuk sama dari dosen-dosen ITS, dari Untak, juga pernah ada Ciputra juga ikut branding di sini. Saya lupa namanya dulu. Ada dosen juga di sini. Akhirnya kita bentuk sebuah icon. Icon kan. Ada yang sudah tercipta, juga ada yang sudah akan diciptakan. Makanya dari UCLG itu menciptakan ini Joglo Cak Keseingin. Gitu. Uh, terus kalau boleh tahu siapa pencetus awal untuk uh, membuat kampung ini jadi kampung wisata? Iya, baru bertahap sih Mbak, baru dalam satu tahun ini sih Mbak. Dari Disparta kan juga apa itu? Dari Disparta baru sering ekspor ke sini menciptakan kampung ketan pegang wisata, karena ada beberapa UMKM di sini terutama Mbak Dia Kukis mungkin bisa di-searching di Google itu pemenang apa itu uh, home industri apa UMKM kategori home industri jadi dua kali pada waktu zamannya burisma itu, Mbak ini kan tantangan dari Kampung ketandan kan berada di tengah-tengah kota Apalagi yeah. juga daerah tunjungan ini cukup aktif Apakah yeah. ada tantangan untuk Kampung ketandan ini ketika berada di antara gedung pencakar langit? Jadi gini, dulu kan memang sekitar tahun 90-an memang ada isu uh, Mau ada penggusuran di tengah kota sini Karena uh, di segi empat emas ini kan memang potensi potensinya kan sangat tinggi sekali terutama dalam bidang jasa dan keuangan karena pusat kota kan sehingga ancaman penggusuran pada waktu itu memang sangat gencar sekali. Terus kemudian kenapa kok dari pihak UCLG aspek itu dengar mengekspor bahwa dulunya pernah mau ada penggusuran di sini makanya kita kerjasama dengan pemerintah kota untuk mendirikan Juglu ini. Mm -hmm. Fungsinya yaitu tadi supaya eh, apa karena ada bangunan bersejarah yang diciptakan mm -hmm. apa kerjasama dengan pemerintah dan NGO yaitu untuk menghindari supaya ke depan itu tidak ada penggusuran segala macamnya itu, men mencoba menghindari karena di pinggir-pinggir sana kan sudah banyak yang dibeli sama pengembang, kayak di Empire sudah sebagian di RW2 itu sudah ada 3 RT yang hilang jadi rumahnya dibeli otomatis kampungnya yang dulunya 5 RT jadi 2 RT dan kebetulan di Ketanah sendiri masih sebagian di wilayah yang RT 12 juga sudah ada yang dibeli juga jadi tantangannya di sini yang memang kita coba bertahan Mbak dari apa eh, industrialisasi yang sekarang sudah sangat maju sekali atau juga di depan juga sudah mulai hidup lagi ekonominya pasti akan ada pengembang-pengembang yang mau beli tanah di sini mau beli rumah di sini ya bisa-bisa nanti ya kampung-kampung lama akan hilang tergerus karena tanahnya tanah punyanya partikelir ataupun tanah yang kita nggak jelas dulunya punya siapa kan dulunya kan kita makam sini karena makam karena nggak ada yang menempati mungkin datanglah orang ditempati sehingga akhirnya jadi perkampungan sehingga status tanahnya juga nggak jelas makanya potensi penggusuran di sini dulu memang santer makanya kita coba kerjasama dengan pihak lain ingin mendirikan joglo di sini dengan harapan uh, bahwa ini juga asetnya pemerintah kota. Ya kita mencoba untuk meminimalisir ada penggusuran di situ. Ma. Itu uh, sih kalau tengah kota. Iya baik pak. Uh, jadi kan makam ini jadi salah satu objek wisata kampung ketandanya pak. Iya. Dan untuk sementara kan lagi pembangunan ya pak. Iya betul. Berarti untuk sementara nggak ada wisatawan yang berkunjung ke kampung ketandan kalau kemarin saya. terakhir tunjungan romansa itu pak wali datang ke sini kita oh. ada ada aktivitas di Joglo karena ada, -ada adik, adik nari kemudian hmm. ada umkm yang kita tampilkan di sini sehingga pada waktu pencanangan tunjungan romansa yang dihadiri pak wali itu kita ada nari terus kemudian ada gamelan juga di sini sambil menyajikan umkm Oh berarti ini ya kunjungannya ketika ada memang buat acara juga. Iya pada waktu kita buat acara hmm. dengan kerjasama dengan pemerintah kota, hmm. baru ada kegiatan di sini. Dulunya juga pernah ada dari house of sampurna juga mak kampung kita oh, juga iya, iya. pada waktu itu. Cuman ini baru sih baru dua bulan tiga bulan ini. Ini pun kita swadaya tidak tidak ada apa e, bantuan dari pemerintah kota. memang kita murni swadaya dengan beberapa pihak. Oh baik pak. Terus kira-kira penyelesaian pembangunan makam ini kapan ya pak? Kira-kira selesai? Uh, setelah Lebaran mungkin setelah oh. Idul Fitri kita akan coba untuk apa? Lanjutkan lagi karena puasa kan mungkin aktivitas kita kurangi juga. Jadi ini juga sumbangan dari beberapa pihak juga sih. Pemerintah kota selama ini belum ada perhatian. Cuman kita tidak mau meminta dari pemerintah takutnya nanti ya dikira apa-apa kan gitu mending kita swadaya warga gotong royong aja jadi ada yang nyumbang batu bata berapa ada yang nyumbang semen terus ini dari dosen apa ITS arsitektur uh, makam ini bisa dikunjungi lagi sama wisatawan apakah ada biaya masuk atau tidak ada Nggak, mau berarti langsung masuk aja tidak ya? ada kalau di kampung lain mungkin ada kan menarik biaya segala macam. Kita enggak. Kita enggak ada biaya apa-apa karena beberapa universitas kan juga ada kegiatan KKN di sini. Jadi uh, setiap KKN di sini pasti kita akan melibatkan dengan warga dengan harapan ya bisa terkampanyekan keluar bahwa di kampung kita itu ada ruang publik yang bisa digunakan untuk warga. Jadi kita enggak menarik biaya apa-apa karena untuk menjadi kampung wisata itu kan banyak sekali instrumennya. Jadi kita ya, belum benar memenuhi hal tersebut. Kita cuma lagi proses untuk membangun-membangun, gitu, Mbak. Berarti untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Kampung Ketandan bisa langsung datang aja atau perlu buat janji juga? Bisa langsung datang, tidak ada dapat. masalah. Iya, bisa langsung uh, datang. Ya, baik. Uh, selanjutnya, gimana dengan kondisi Kampung Ketandan setelah pandemi ini, Pak? Apakah ada dampak dari pandeminya terhadap Kampung Ketandan sendiri dan juga mungkin jumlah wisatawan yang berkunjung? Uh, Sebenarnya selama pandemi kemarin memang uh, secara ekonomi warga kita memang agak turun Karena kan hmm. uh, kita tahu sendiri jalan Tunjungan kan selalu ditutup pada waktu yeah. pandemi kemarin Sehingga warga yang berjualan mau berkunjung ke sini Sehingga akses untuk masuk dan segala macamnya itu sangat terbatas sekali Baru kemarin uh, sudah pandemi, pemerintah kota kan juga menggalakkan lagi yang namanya Tunjungan Romansa dengan harapan bisa membantu perekonomian warga yang di sekitar jalan tunjungan. Tapi pada waktu awal itu memang kita terkendala yang boleh berjualan itu ternyata orang luar yang di Gading Murni itu loh. Iya. Yang di Gading Murni iya, itu iya. kan orang luar lagi. Iya, Kemarin bener. kita protes ke Disparta sama Desperindak Ternyata yang di sana itu harus ada kurasi dan segala macamnya untuk UMKM-nya padahal eh, sejak awal kita tidak diberikan informasi UMKM yang bisa berjualan di Tunjungan Romansa itu harus memenuhi apa aja sih? Nah, kita tidak ada pendampingan. Tiba-tiba e, ada yang jualan di sana. Lah warga saya kan juga protes. Lu, kita lo orang Tunjungan, sekitar jalan Tunjungan kok tidak boleh jualan di luar. Sedangkan jualan di luar nanti diobrak Satpol PP. Lah, kita kan pengennya kan ya minimal ada perhatian. Kalau memang mau mencanangkan Tunjungan Romansa harusnya sejak awal itu kita diberikan pendampingan Bu nanti UMKM nya harus ngurus ini harus ngurus ini harus ngurus ini nah itu kita ndak ada baru kemarin kita protes mulai bulan Oktober sampai Desember baru bisa difasilitasi ada kurasi kita difasilitasi, apa, difasilitasi oleh sebendak ada kurasi dan Alhamdulillah per Januari kemarin kita bisa jualan di sana sebelumnya kita memang tidak bisa jualan Pak karena ya itu tadi terkait masalah syarat legal yang harus dipenuhi untuk bisa jualan di sana dulunya kan kalau Bu Risma kan warga yang terdampak itu dikasih jatah stan pada waktu Bu Risma dulu melakukan melaku, -melaku ditunjukkan kalau nggak salah ya nah itu kita dikasih jatah sekitar 5 stan dari warga sekitar itu kalau yang sekarang ini sama Pak Eri ya itu ada aturan yang sangat ketat harus ada kurasi dan segala macamnya tapi Alhamdulillah kemarin sudah bisa Pak seperti itu sih uh, baik Pak terus apakah untuk kedepannya tempat ini atau lebih tepatnya kampung ketandan ini akan ada pengembangan lagi Insya Allah, insya Allah ada mbak Karena di pandemi yang kemarin itu kita banyak berhenti Total kegiatan-kegiatan kampung Seperti menari Terus kemudian adik-adik menggambar sama melukis Itu sempat berhenti Terus kemudian kita ada Apa itu uh, Ludrukan juga sempat berhenti lama Jadi kita sudah mulai lagi Tapi mulai dari nol lagi Karena adik-adik uh, selama pandemi ini kan Libur Sehingga banyak bermain aktivitas gadget sehingga untuk beraktivitas bertemu tatap muka itu mereka sangat susah sekali gitu loh karena sudah membiasakan diri dengan gadget sehingga ketemu untuk mau nari lagi itu agak susah tapi kita sudah mulai lagi dalam beberapa minggu ini sudah ada mulai yang nari lagi 10 sampai 15 orang terus minggu kemarin kita juga ada event kegiatan dengan Pemkot juga di Kenjeran itu kita tampil nari juga di sana mewakili Sanggar Cak Markeso jadi kita mulai giatkan lagi Mbak. Oh berarti pengembangannya difokuskan untuk generasi muda ya Pak, untuk anak-anak lebih tepatnya. Iya, untuk anak-anak, tapi kalau untuk sektor UMKM-nya kita sudah juga sudah mulai bangkit lagi. UMKM-nya sekitar 8 UMKM yang sudah produksi tiap hari. Kalau dulunya kan ada beberapa UMKM yang hanya momentum sifatnya. Jadi ada event, mereka jualan, ada event mereka libur. Kalau yang sekarang sudah mulai ada 8 UMKM yang aktif tiap hari sudah produksi dan menjajakan apa itu produksinya itu makanannya. Kalau boleh tahu kira-kira UMKM dari warga Kampung Ketandan ini apa aja ya Pak? Uh, lebih banyak kalau itu Mbak Dia Kukis okay. itu uh, kue kering, okay. juga ada Nayara Kukis itu juga kue kering, terus kemudian minuman-minuman herbal sama minuman apa kayak minuman-minuman uh, Jawa gitu kayak okay. jamu terus kemudian juga catering kerjasama dengan pemerintah kota sama DPRD mensupport untuk acara rapat-rapat di situ mm -hmm. semacam seperti itu sih mbak oh berarti UMKM-nya fokus ke makanan dan ya iya, pak ke makanan dan minuman untuk okay. yang apa itu pernik-pernik itu kita belum belum ada untuk kampung ketan dan sendiri pengembangannya kan fokus ke anak-anak ya pak generasi muda nah iya. itu target anak-anak uh, di sini biasanya yang ikut beraktivitas umur dari berapa dari umur berapa sampai berapa dari anak PAUD sampai kelas 6SD sampai SMP lah okay. Sekitar itu, kalau untuk yang anak-anak SMA ini kan sudah Sudah apa, sangat susah sekali Apalagi aktivitasnya itu kan sudah berbeda untuk anak-anak ukuran SMA itu ya. Sudah apa itu main-main uh, sendiri Sudah apa, terkontaminasi sama gadget, game dan segala macamnya lah Kita fokus untuk anak PAUD sama maksimal anak SMA itu karena mungkin ...beliau masih, apa, anak-anak masih minim sekali... ...berinteraksi dengan HP itu. Jadi kita coba pengembangan di situ. Uh, baik, Pak. Uh, pertanyaan terakhir, Pak. Uh, harapan Bapak sendiri untuk Kampung Ketandan ke depannya apa? Harapan Kampung Ketandan sih untuk ke depannya ya... itu mbak apa... ...kita tetap bisa menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal dalam arti... Uh, ...ya dengan budaya di Surabaya itu kan... ...budayanya kan sudah secara individualis sendiri-sendiri kan lebih mentingkan diri sendiri lah di kampung ketahanan ini kita mencoba bagaimana tidak tidak apa itu e, tidak punya watak individualis tapi lebih ke sifat gotong royong karena sudah banyak mahasiswa dari KKN yang kesini karena aktivitas itunya gotong royongnya juga kemudian e, berusaha untuk mempertahankan tempat publik karena di Surabaya sudah sangat minim sekali kan ruang publik lah kita coba untuk mempertahankan itu supaya warga itu bisa berinteraksi sosial di sini, nggak hanya lewat HP tapi bisa berinteraksi di sini. Dan juga ya kalau bisa jangan sampai ada penggusuran, karena isu penggusuran di Surabaya kan memang sudah santer, apalagi di tengah kota, di segi empat emas ini sudah banyak pembangunan-pembangunan, sudah ada hotel, kemudian kafe-kafe di sinilah. Itu yang kita coba untuk bertahan sih, jangan sampai tergerus itu terus kemudian eh, yang paling penting adalah meningkatkan perekonomian warga jangan sampai ramenya tunjungan itu dengan aktivitas ekonominya tapi warga tidak tidak mempunyai dampak istilahnya manfaatnya kan gitu percuma kalau tunjungan rame tapi kita hanya melihat saja sebagai penonton saja makanya kita kerjasama dengan pemkot harapannya supaya bisa menggandeng UMKM dan bisa ikut kontribusi terhadap perekonomian kota Surabaya, khususnya di Tunjungan. Itu sih, Pak. Mbak. Baik, Pak. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih iya. banyak, Pak, atas waktunya. Itu dia, teman-teman, potensi dari Kampung Ketandan. Menarik sekali, bukan? Nah, buat kalian yang penasaran kampung-kampung mana saja selanjutnya, stay tune terus di Jendela Kampung, Surabaya. Bye!